Halo guys, iya aku mau bikin video tentang commander kava terutama yang karena banyak yang tanya ke aku om um, bikin dong rekomendasi commander kava apa yang harus dinaikin nih terutama kan ada siang Yu itu bagusnya expertise apa anda kemudian William bagaimana Saladin juga tak lihat kan banyak juga anak-anak yang dari KVK 1 akhirnya mereka maunya main kava terus naikinnya jengiskan itu sih dan menurutku itu nggak worth it ya nggak worth it banget jadi kalian lebih baik uh, start kalau di KVK 1 itu kalian buka awal adalah Saladin Sorry, 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 kita, kita masuk dulu lah ke, ini kita itu punya commander kava. Kalau KVK 1 kan minamoto, caw-caw, saladin, the gk. Ini ya. Tau. Kalau aku nggak tahu. Kalau willnya, willnya itu di KVK satu sudah kebuka semua nggak ya, will belum Belum kan dia, will of Fortune -nya itu. Nah kalau misalnya aku pribadi aku membuat akun baru dan aku eh ini apa namanya commander yang pasti tak build pertama kali sih mungkin aku spend nih spend aku pasti beli Minamoto Minamoto itu pun aku di Minamoto itu pun aku pasti cuma nyari skill kalau bisa ini nih satu dua tiga kalau yang berbarian nggak usah lah. Kalian beli bandul saya secukupnya, dapat ini tiga, tiga ini aja sudah cukup lah. Nggak usah expert Ya, biarpun nanti pada saat di kafe KSUC kan museumnya sudah kebuka tuh. Nah, kemudian kumbu terkuat sih di kava itu ya Minamoto sama Cao Cao. Cao Cao itu juga sebetulnya cari level ini sama ini ini yang sudah dua ini sudah cukup sih untuk caw-caw tapi kalau misalnya ya kalian basic lucknya tinggi kemudian kalian setiap kali buka kunci bisa dapat sampai ini ya bagus lah itu nah Minamoto harus selalu di depan ini talentnya ini talentnya aku masih pakai yang ini ya kenapa karena talentnya dia di sini itu adalah talent skill dan Cavalry nuking, talent Cavalry sendiri itu yang bagus itu ya kalau nuking karena mereka itu rata-rata mainnya adalah uh, skill damage ya, dan dia punya tankingnya di ini, embles shield- 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 itu ini yang harus diambil shield- minamoto worth it. Saladin, Saladin ini worth it kalau kalian bisa Bentar, uh, aku agak lupa Kemudian ini penurunan, oke okay. nah, uh, Damage garisan untuk menyerang Nah, ini kalian harus bisa ngambil ini sih Tiga skill ini Lima aja, ini satu Cukup, lima 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 Satu, ya Nah, Saladin ini Termasuk commander yang sangat istimewa sih menurutku karena sampai hari ini pun dipakai juga masih oke. Okay. Kenapa? Karena Saladin itu sangat tanky. Emblem support itu istimewanya itu adalah ini. Emergency Protection. Ya. Ketika ini menerima damage ada damage peluang 50% maka memperoleh efek pengurangan damage skill 15%. Ya atau Berarti dia punya di sini 15% satu kemudian si eh, si mengurangi ini, damage skill sebesar ini 9% ya ada lagi reduce ini. Nah, kemudian dia punya lagi reduce ini. Dan di skillnya dia juga punya mana ya si pertahanan. Nah, pertahanan kavaleri 20% reduksi damage skill lagi diterima 30% itu yang bikin Saladin sangat-sangat lah sangat tapi kelemahannya dia itu adalah dia ini skill damage nya kecil ini harusnya bukan 1700 karena ini kan expertise 1400 nah, ini yang membuat dia ini agak kurang gitu. dia sangat tanky tapi agak kurang nah sebetulnya sih orang-orang itu buat Saladin itu karena dia juga punya ngeslu ya agak ditarget itu agak belakangan karena itu 5 Marsku. aku juga pakai Saladin gunanya buat ngeslu ya dan akhirnya dia tak kombinasi sama YSG itu jadi aku dapatnya adalah Saladinnya tanki dan YSG-nya AOE Damage. Nah, kalau kita kembali lagi ke tadi kita ngomong KVK1. Nah, aku yang pertama kali pasti tak kejar expertise adalah biarpun aku mau main Kafa ya. YSG. Kenapa? Karena di YSG ini dia mau sampai hari ini pun dipakai, dia itu masih oke. Okay. Untuk jadi second itu dia masih oke. Okay. Nah, karena dia ada apa namanya ini pasukan yang mendapatkan 50% peningkatan skill damage. Kemudian juga ada rage, ya toh. Punya 10% untuk mendapatkan X100 rage untuk setiap serangan normal selama 3 detik. Berikutnya semua unit yang ini, mendapatkan 100% peningkatan serangan. Nah, itu rage pulih 100%, bonus attack archer kita lupakan lah. Karena kita akan pakainya kava. Tapi ini aja sudah sangat gila sih itu ya, jadi awal-awal eh, yang kalian kalau mau build itu adalah Saladin memang yang kurang ajarnya itu adalah Saladin ini cuma bisa dapat di ini ya eh, apa namanya di MCI aku agak lupa sih sebentar eh, bandel hemat promosi spesial harian Oh, aku nggak tahu. Di sini harusnya Saladin sudah bisa diperoleh nih. Kalau kalian mau nge-spend misalnya yang ada event recharge reward tuh kalian mau nge-spend nah boleh tuh ngejar Saladin. Itu itu untuk KVK 1. Salah satu yang tak andalkan. Kalau kalau misalnya ada yang tanya nih, Om GG 5 Marchmu itu apa aja sih? 5 Marchku itu ini. Satu aku pakai Nevsky sama William. Ini termasuk salah satu andalanku sih. Nevsky punya skill sakit, tapi sayangnya single target. Nah, Williamnya yang ngasih AOE itu sih. Ini sudah jalan cepat skill sakit, hanya dia punya minus Nevsky-nya nggak AOE. Itu ya. 2300 dengan rate 1000 itu luar biasa sih menurutku nah kalau si uh, William Williamnya kan rate nya 1000 kemudian damage nya 1500 dan ini dia ngebos apa namanya uh, ngebos rates dia punya skill buat ngebos reach tuh March kedua ku aduh ini si, si. kok hilang semua March ku ya komandan telah dikirim oh sorry sorry pakai ini nah March yang kedua aku Ini aku pakai Chandra. Chandra dibuat open field okay, om oke. Okay. Hampir sama seperti Saladin. Tapi bedanya talentnya dia nuking. Gitu loh, talentnya dia nuking. Jadi kalau talent nuking itu ditambah dia pakai aksesorisnya uh, Horn of Fury. Itu dia masih bisa nambah beda sama kalau kita pakai talent support talent support kamu pakai horn of fury itu rugi karena gimana gimana juga sudah nambah 120 120 itu kayak semacam nggak bisa lebih kalian boleh tes itu aku sudah jadi kalau ngetes itu selalu di expedition itu kalian liatin tuh gerakan reach nya berapa banyak reach nya berapa banyak worth it kalian hitung kalian bisa bunuh aku sih biasanya satu VS1 sama ini Julius Julius itu di di 70 nah ini tak lihat berapa lama sih aku bunuh si Julius ini one by one itu nah belakangnya aku kasih Minamoto ini bagus ini termasuk salah satu March yang the best tapi kalau misalnya pada saat di awal-awal open pass gitu ya, itu kan banyak tuh musuhnya. Aku selalu ngejar yang AOE. Belakangku jadi kadang tak kasih lubu. Itu ya. <tuh> Mars ketigaku ini ya aku eh, ya karena Marsnya Kava sendiri kurang dan aku males bawa GK. GK itu seperti apa ya? ya seperti mangsa orang kelaparan lah sudah pasti kita ditarget duluan kecuali kalau kalian satu kadi semua rame-rame bawa GK itu ya mungkin rada kurang ajar lah maksudnya kan belum tentu buat GK kamu yang ditarget duluan bisa-bisa GK nya orang lain tapi ya itu gak worth it Tetap akhirnya fieldmu akan jadi lemah ini menurutku GK itu dulu istimewa waktu awal-awal UCI GK keluar, dia itu satu-satunya komander kavaleri yang bisa bunuh Richard Martel. Karena demik DPS-nya memang besar sekali. Itu sih. Jadi eh, kita ngomongnya hilir. Kenapa? Om? Oke, udah gak berguna. Tapi sekarang sudah berguna. Kita nggak tahu lagi nanti kalau misalnya muncul museum tuh ya. Nah itu. Nah, nih. Kemudian aku punya march lagi. Aku pakai Xiang Yu sama Honda, loh Om, kalo misalnya sekarang Xiang Yu nya, uh, Xiang Yu ini menurutku sih, Commander Cavalry paling gila, paling sakit ini Xiang Yu, cuman memang ada empuk, tapi nggak seempuk GK, dia masih bisa agak lebih keras lah, nah, cuman karena dia damage-nya besar sekali. Kalau orang perang sama Siang Yu itu dia pasti lebih kuning duluan. Kalau one by one nih ya. Apa atau yang membedakan? Nah, dia ini kalau kuning duluan otomatis damage ke Siang Yu-nya kan turun. Itu yang membuat dia jadi lebih spesial. Kenapa tuh? Dia ini commander yang pakai syarat reach-nya itu cuma 900. Damage 1700 diturunkan sebesar damage yang diberikan untuk tiap target tambahan target berhasil kita juga mengalami 30 ini kan seperti biasa ya nah 900 itu aku lupa sih ini dari 900 ini sudah dipotong atau belum nah saat di peta biaya skill aktif diturunkan sebesar 50 rings lah kalau misalnya ini ini ingatku dulu 950 soalnya kalau ini sudah karena ini kan aku sudah tak expertis, dia sampai di sini kan 50 reach aku kalau misalnya ini jadinya 900 kalau misalnya aku salah berarti ya jadinya 850 itu yang membuat dia gila sih Nah kalau tadi ada yang tanya Om gimana kalau misalnya belum expertise nah skillmu udah sampai mana ini istimewa ya ini saat menyerang benteng pertahanan ini sih sebetulnya enggak ini nggak usah, nggak usah kalian maksimalkan dulu. Yang penting itu satu, dua, sama empat. Itu sama ekspertisnya. Pasukan yang dipimpin ini memberikan ekstra 10% skill damage saat pasukan telah mendapatkan rig buff selama lebih dari satu giliran. Skill damage mereka akan meningkat 10% selama 3 detik. Efek ini picu setiap 5 detik. Nah, ini kalau misalnya kalian main ini siang Yu, ada orang yang equipnya mainnya ini ya uh, dia biasanya pakai HP cuman aku sekarang pakainya ke attack nah yang ini aku tetap pakai horn ini juga pakai ring of doom ini sakit sih sakit banget nah tapi kadang aku pakainya horn terus ini tak ganti antai eh, sorry aku kadang pakai ring of doom ini tak ganti aku tak ganti pakai vengeance karena siang itu selalu dikeroyok, dikeroyok lebih dulu itu sih. Jadi pada saat kalian perang, apalagi kalau kalian will kraken ya, kalian lihat posisinya oh. kalian kalau sering dikeroyok, aku sih lebih menyarankan vengeance. Tapi kalau kalian misalnya eh, apa ya, kadang itu kan kalau player besar itu kan yang selalu diajar duluan musuh itu kan gitu ya kelihatan gigi gigi apalagi sama anak empat lima one gak 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 bisa enggak terus itu kita <gulau> pasti itu aku bening pakai Vengeance itu cuman kalau misalnya kamu ngerasa aku ini kok jarang dipukul ya mending bening kamu pakai ort of fury sama ring of doom nah tuh om kalau misalnya aku kan f 2 p ini ini aku interbisus sedikit aku f 2 p aku lebih baik kejar aksesoris dulu atau ini equip equipmu kalian kan ada eroka semacam eroka apa oh. uh, yang buat perbandingan equip tuh ya tuh nah oh. itu mending kalian bit, iniin dulu mana equip yang bisa di mix sama epic epic itu yang paling menurutku nggak worth it itu sarung tangannya kava aku agak lupa sarung tangannya kava itu setauku cuma nambah tiga persen attack tiga persen hp ya sorry bentar uh, aduh ntar, nanti kelupaan aku tiga persen attack tiga persen HP sarung oh. tangan sarung tangan sarung tangan oh, oh. ya menurutku ini nggak terlalu worth it ini Eh uh, apa ya? Maksudnya kalian bisa bisa gantilah gitu. Karena terlalu nanggung. Aku lebih baik ngomong kalau bisa di sini adalah misalnya 5% HP gitu. Nah, lebih baik kalian mau bikin ini nafar control, boleh atau mau bikin ini defense cavalry ini. Tapi ya memang harus ada setnya sama ini. Jadi dua buah set. <tuh> nah, itu ya kalau uh, Yu tadi kita balik lagi. Ya, itu apa? Hmm. Nah, ini termasuk oke okay lah. Gitu. Aku pakai Xiang Yu sama Honda. eh uh, ya. Aku le aku suka itu nge-mix antara Commander Kava aku di depan, belakangnya itu leadership. Ya, itu aja. Itu sih. Ya, yeah. memang kalau misalnya full Kava semua itu nggak cukup. Yang bagus lagi apa? Kalau kalian punya uh, Xiang Yu, hmm. tapi kalian sudah terlanjur, om oh, aku uh, punya Nevsky, aku punya William, aku punya Xiang Yu, aku Mbutu. punya Minamoto. Baiknya gimana? Kan bingung kan ini pasti. Nah, kamu bisa pakai Xiang Yu sama Minamoto, tapi Minamoto mu harus sudah ada museumnya. Mana Minamoto? Oh, saya dipakai ya. Itu sudah cukup bagus itu hampir mendekati sama siang Yu William, apa? Oh siang Yunevski. ya siang Yunevski. itu hampir mendekati. Memang nggak, memang Mars paling sakit sih menurutku siang Yunevski. itu uh, ya yeah, hampir sempurna lah gitu. Nggak, aku nggak bisa ngomong sempurna banget gitu nggak bisa. Tapi ya, hampir sempurna. Parah sakit banget itu. Nah, nah tapi Terlalu sayang kalau misalnya digabung kecuali kalau kalian cuma mau main satu march. Kemudian ini aku bilang Saladin sama YSG. Nah, kenapa? Karena kan YSG itu kalian kalau misalnya expertise awal-awal. Jadi biarpun kalian mau main Kava, YSG ini mas eks mas apa harus di expertise. Biarpun kalian main commander eh, apapun sih menurutku mau main tipikal infantry. mau main apa itu ini harus di expertise kalian bisa ngecin barbarian kalian bisa pakai banyak hal lah di ISG ini itu ya aku bisa Saladin sama ISG atau Saladin sama Etherfeld ini juga bagus nah, ini ya tuh itu adalah kalau 5 March kafaku dan aku terpaksa di sini aku pakai Edward. Nah, aku pakai Edward Tomiris karena aku ngejar Tomirisnya. Om, aku mau pakai bikin Jadwiga. Aku mau bikin Jadwiga ya. Kalian bisa Jadwiga itu sayangnya dia ini tuh cuman untuk uh, garison menurutku. Sedangkan kalau kalian masih power kecil, kalian Garison itu sebetulnya itu dipakai itu buat kapan ya? Pasti jaga flag lah. Tapi yang diambil adalah orang yang punya akun dengan ini eh, apa namanya equip terbaik, apalagi kalau di SOC kan tagnya juga harus bagus seperti itu. Nah, kalau kalian pakai Jadwiga di field itu damage-nya kurang, jadi dia itu hanya keras. Sedangkan konsep bermainnya kalau open field ya. Kalian tuh harus punya 5 march 5 march yang posisinya itu nuker semua Posisinya adalah nuking, nu commander nuking semua lu kok bisa gitu? Kenapa? gitu Ya Kalau misalnya kalian kayak, misalnya seperti ini ya Aku punya uh, Nevsky sama William Kemudian si Chandra sama Minamoto Atau Chandra sama aku Lubu ini, kemudian aku punya uh, si Edward sama Tomiris, aku punya si apa siang Yu sama Honda, Saladinku sama si YSG. Kira-kira siapa yang kalian pukul duluan? Karena ini semua Marchku ini punya damage yang sakit. Biarpun ini Saladin, tapi dia splash AOE. Itu konsep bermainmu kalau 5 March. Nah, kalau misalnya kayak contoh nih ya, kita lagi perang. Kita pakai banyak yang pakai Nevsky dan lain-lain. Kemudian kamu bawa si Martel. Martel Richard gitu. Biasanya ya kalau orang yang paham, dia akan ngapain bawa Martel Richard Paham maksudku ya, itu seperti kamu itu adalah eh, uh, eh, uh, masang Back sebagai striker itu jadi kalian Lalu lebih baik juga uh, aku sih kemarin dekasi oh, kasih omongan dia ya. cuman aku belum nyoba juga katanya om oh, um, uh, apa Richard Richard Eterfeld bagus jalannya juga sekarang kan cepet karena ada ini apa uh, museum nah aku juga nggak tahu banyak yang bilang seperti itu cuman uh, apa ya aku belum ngerasain sendiri karena standar bagus tiap orang itu kan beda-beda aku bisa bilang kayak Edward Tomiris ini masih oke tapi Om Deka mungkin ngomong ngapain ke bawa itu ya tapi kalau misalnya aku ngekspertisin yang lain ya aku nggak bisa bawa juga bisa aku di sini sebetulnya bawa eh, siapa sih ini aku bisa bawa lubu si, si. Nah, Aku bisa sebetulnya bawa lubu Tomiris miris ini aku bisa. Kenapa gitu? Karena pada saat lubu ini dia mengeluarkan skill ini 50% penurunan pertahanan ya. Sama Tomiris mana ya? Nah, ini. Semua serangan punya 10% pulang untuk menurunkan pertahanan target selama 30% selama 3 detik. Ini saya coba. Ini kalau misalnya keluar sama-sama, keluarnya sampai 80%. Ini sakit banget ini. Asli sakit banget. Musuh bisa langsung hilang. Belum lagi kena stucknya itu. Cuman yang aku nggak suka. Lubu. Aku kalau misalnya pakai lubu di depan seperti ini. Jalannya lambat. Itu. sangat marchku ini adalah kuda semua. Kemarin aku sempet sih ya. Kadang kalau misalnya aku mau maksa. Aku pakai Atila Takeda. Nah, aku pakai Atila Takeda. Ini maksa aku. Kalau misalnya aku ngerasa aku pengen Zal aku misalnya perangnya ini kita harus masuk sampai ke dalam-dalam bis musuh gitu ya. Nah, aku pakai Atila Takeda mending. Aku nggak bawa Tom apa aku nggak bawa si Edward Tomirisnya. Itu kadang juga kalau mau gila aku pernah lawan 14 12 itu orang tanya, "Lu um kok pakai Atila ini Atila Tomiris?" Atila Miris masih oke, masih bisa Tapi Atilanya lebih empuk Itu loh, jadi aku sudah lah Aku buffnya, aku maksanya Dari si ini, dari si Takeda Ini, ini aku sudah jadi 5 mark semua Dengan kuda hmm. Ini Ini 5 mar-ku sih Loh om, kalau menurut om tayernya bagaimana dari ya Christ, rise of Kingdom Tire ini cuman kalau di aplikasi Great Rest of Kingdom Tire uh, Waduh Kok hilang ini gua? Bentar, sebentar, bentar, Eh uh, Nah Anjir Kenapa sih iklannya Nah ini ya Ini menurutku ini tayernya sih Cuman ini sayangnya ini nggak ada si siapa Nevsky Di sini nggak ada pilihan Nevsky Bener ya nggak ada pilihan Nevsky ya gak ada pilihan Nevsky ya Nah kalau misalnya Om aku kan dapat banyak kepala tuh dari apa kunci aku punya fret fretku lumayan skillnya nggak apa-apa masukin aja itu. Nah masukin aja. Ini bisa dia sama Minamoto kayak yang di videonya Mas Bro. Fred ini bagus. Tapi sayangnya damage nya dia ini sudah ngangkat. Paham maksudnya nggak? Kagak angkat. Jadi gini nih, nggak ngangkat itu kayak kita lihat ya commander commander generasi kita yang baru itu seperti si siapa namanya? Uh, kayak si ini si Bodika sama Henry. Uh, Bodika nih ya, kita lihat ya. Bodika dia sudah skillnya 2300. Nih, 2300. Ini aku berapa ini? Ya, uh, 2300. Ini sudah masuk generasi ke komender baru semenjak Nevsky keluar itu. Nah, sedangkan kalau kita pakai si Fred, mana Fred? Siapa Fred? Fredrik. Iya, Fredrik. Kalau kita pakai si Fred, ya. Uh, damage saya dia dulu cuman masih 800 damage faktor ya tapi kan besar om itu tiga detik gini 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 enggak 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 ngangkat kayak GK ini ya ini sudah nggak ngangkat gitu. Keistimewaannya kalau komender-komender perang nuker itu adalah dia itu bisa ngasih damage e, damage itu besar banget sampai musuhnya itu HP-nya kuning duluan. Dan nah, dia dapat dia dapat pengurangan damage itu dari mana? Ya karena musuhnya itu HP-nya kurang duluan. Akhirnya damage-nya jadi lebih kecil. Itu yang membuat mereka e, kasarannya menjadi lebih keras, lebih tinggi itu nah ya kalau talent talent commander kava aku selalu ngambil ini sih ini adalah yang penting ini ini jiwanya kava sih emblem silk ini terus habis gitu ini bisa ke sini kita ngeliat yang punya aku yang siang yu aja ini yang paling bener sih nah ini ini punya Xiang siang yuku ini nggak tak ambil sih karena uh, percuma lah ini terlalu lambat lah menurutku juga probabilitasnya terlalu kecil 10% kalau railing cry pakai railing cry gimana Om railing cry itu bagus nah jadi dulu waktu kita lawan 14-12 kita lawan 14-12 di saat kita downtime semua orang yang punya Atila Takeda itu kita pakai kan pada saat itu belum ada Nevsky, belum ada yang DPS besar-besar lah. Ya, semua orang yang pakai Atila Takeda kita keluarin, kita main Hub, kita di satu Discord. Misalnya nih kita ngeliat satu orang namanya si Bejo, Bejo power 65, 70 m atau 78, 80 gitu. Oh ini Bejo ini kelihatannya paling kecil nih powernya. Kita kan sudah cek dulu nih, gitu itu. Kita cek. Uh, ada margin anggur Misalnya ini nih, kita kan ngeliat ini ya. Kita cek dulu. Oh, ini 54 73 m Kita lihat dari ininya, statusnya, kita lihat komandannya. semua semuanya kita target pejo rame-rame ya, sampai mati ya. Oke, jadi kita semua keluar sama-sama, jalan, dipukulin dibukulin sama-sama, terus kita pukulin si bejo. Bejo mati ya kira Si bejo habis gitu datang lagi kita lakuin lagi mati. Si bejo kayak gitu lagi mati gitu. Nah itu kan sambil flag-nya kita kan sambil di rally itu Pada saat itu Di rally ya kita tetap ngisi itu Tapi Atila kedah keluar gebukin satu orang yang sama bersama-sama terus Akhirnya si Bejonya sudah males perang Hospital penuh sudah males perang dia mulai hilang Next target siapa? Next target siapa? Yang <tuh> yang awalnya itu misalnya di sini ini flagnya 1412 yang kai 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 alusme sima aku ini adalah kotaku dan pertama itu mereka jagongan musuhnya itu jagongan di depan sini karena ini pada saat itu down time kita ya akhirnya mereka mundur kesini. ke sini belak ke belakang belakangnya flag mereka cuma bisa fokus reinforce itulah cara mainnya Atila Takeda dulu tapi kalau sekarang kelihatannya sudah berat untuk bermain kayak gitu sudah agak susah sih dan itu ya memang ya, ya apa ya? ya ya harus dilakukan satu discord sama temen rame-rame itu waktu itu strateginya kita kayak gitu sih waktu lalu 14-12 dan yang diambil adalah ini kita ngambil railing cry nih talentnya nah ini masih railing cry aku ya, ngambil si rearing cry ini jadi kan meningkatkan semua damage yang diberikan sebesar 15% semua damage selama 10 detik jadi kita perang tuh kita ambil kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 balik 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 kayak gitu balik itu itu 8 ayo balik nah, itu sih itu sepenggal iniku sih lah kalau misalnya kamu sekarang kita tanya nih om Uh, set Kava bagusnya apa gitu? Uh, set Kava sebetulnya ini bagus, helm. Ini ekspertis dia kan jadi sampai 10%. Okay. Nah, kenapa? Atau aku kok ada bikin satu retribusi Legion ini? Karena ini mau tak kasihkan ke Saladin. Saladin kan dari skill tadi sudah cukup keras. Equipnya akhirnya tak mainkan kan nanti di attack. Ini aku lagi nabung lagi mau bikin secret dominion satu. Itu nanti buat kesaladinku. Ini sih. Nah. Itu kalau ini HP, ini HP oke okay. kalau kamu kamu mau ngambil set yang ini oke okay juga. Kemudian celana aku selalu pakai celana aku juga attack. Nah. Kalau misalnya ini kenapa kok kelihatannya kok di siang you semua kan attackku ini? Karena kalau di sunset siang you itu commander kedua dia nggak dia itu nggak terima pukulan jadi konsepnya itu kayak kayak orang yang di depan ya itu adalah uh, kayak misalnya kita ngomong uh, Dobreli. orang yang di depan yang di sunsetku itu adalah tankernya sedangkan yang di belakang ya. itu adalah dps ya. sama seperti itu jadi aku pakainya ini karena pakainya di sunset kalau misalnya besok siang Yuku dipukulin orang terus ya aku pasti ganti ke HP Hmm. Itu sih. Ya wis. Itu tentang Commander Kava. Ya, jadi tak ulangi lagi awal-awal biarpun kalian sukanya mainnya Kava, itu kalian lebih baik expertise YSG dulu. Apapun itulah, YSG dulu itu nggak pernah salah. Nah, terus kemudian Om, um, kalau misalnya Epic Commander gimana? Nah, oh, Opik Commander, jawab. huh? Bingung jawabnya Opik Commander jagoanku sih di Kava ya. Aku Pelagius. Kalau kepala terbatas ya. Terus kemudian si Baybar. Kemudian Osman. Ini andalanku sih. Tiga ini masih untuk Kava andalanku. Biarpun ini leadership ya, tapi kamu bisa main by bars sama Osman. Nah, kalau misalnya yang lainnya, ya sebetulnya sih never kamu itu nggak akan pernah salah kalau kamu bawa si Sunsu juga. Itu nggak pernah salah sih, kamu bawa Sunsu itu nggak pernah salah. Cuman memang ya, ya jangan kita ngomong um kalau di SOC mbak Sunsu ya jangan bro. Itu seperti SoC. kamu itu. Bro. kalau Kalau k 1 itu kamu tuh masih anak istri Ya kamu bawa komender-komender yang SD ini nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kamu sudah masuk SOC Kamu seperti masuk ke dunia perkuliahan Ya, ya kamu harus bawa komender yang layak itu Kemudian kalau nggak expertise om Menurutku sih lebih nggak apa-apa gitu Tapi lebih baik kalian legend Maksudnya itu eh, kalian bawa legendary komender Cuman jangan yang satu-satu-satu Lebih baik kalian skill satunya maksimal minimal adalah 5 gitu. Scipio Scipio sendiri ini juga istimewa. Kalau Johan kan kalian pasti inilah ya kalian pasti karena buat nambang juga Johan ini juga termasuk istimewa. Ya. Jadi Johan, oke okay. Mulan, oke okay. di KVK 1 waktu aku itu masih power sekitar 48 m ya. Aku pernah sekali juga ketemu sama Kusonaki sama ini si Herman ini juga sangat bagus sih bagus banget ini Kusonaki sama Herman keras loh ini keras sakit nah andalanku salah satunya juga aku pakai ini si siapa Bodika sama Uji Mondok nah kalau misalnya ini Keira Keira kan juga splash damage ya cuman aku nggak tahu damage nya dia akan sakit apa enggak karena skillnya dia sudah terlalu banyak berbarian ya setauku. Nah, perempuan ini, ini kan dua, sudah terlalu dia buang dua skill sih untuk, untuk lagi, untuk kita lawan NPC, itu dan e, ini imhotep, ini sekarang juga katanya lagi dipakai di Olympia ini bagus juga imhotep, itu cuman e, lemahnya imhotep sendiri, ini dia ini gak ada damage, pure dia buff Ya kan memicu debuff pada 5 target skill selama ini meningkatkan damage skill sebesar 30% saat Imhotep menjadi promen skunder. Nah ini, oh ini ya paling meningkatkan damage skill sebesar 30%. Gede juga loh ya, meningkatkan damage skill. Dan terus habis ya. gitu tapi ya itu, kaya dia Alex. sendiri nggak ada pure damage ya. Kenapa Om? Usianya kayak Alex. Iya, oke okay lah. Itu. Ya wis, itu itu komender komender yang tak pakai sih di setiap KVK kamu kalau misalnya ada pertanyaan um, ten eh, baiknya naikinnya berapa 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 kalian boleh aja tulis di kolom komentar nanti aku bales Oke ya udah terima kasih